Payung khusus mobil itu ciri-cirinya di depannya sini besar, justru di sininya itu kecil. Nah, ini terbalik ini payung khusus mobil itu. Di sini lebar, di sini kecil. Nah, terus di sini ada tempat untuk apa namanya? Menggantung lah ya, pegantung atau pegangan. Boleh pegang begini, boleh begini, boleh begini. Ya, terserah lah ya. Nah, dan bisa juga untuk digantung. Ya, ini payung mobil. Kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya cukup mudah. Tunggu dulu. Nah, ini caranya. Kita lihat. Dibuka dulu kelerekannya. Nah, kemudian colokin ke atas. Ya, ternyata gitu caranya. Payung khusus mobil. Ini jadi keluarnya ya, belum masuknya ini. Kalau masuk nanti kita lihat. Mobil, itu dia pengaplikasiannya. Ini dia paling mobil ya. Bentuknya kalau sedang dipakai ya mirip-mirip saja. Nah.